بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وَهُدًا وَتَوْفِيقًا آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Mukenah Mulazamah Keluarga Sakinah yang semoga kita bersama senantiasa diridhoi oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita bersama senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqamah di atas jalan ilmu, dan istiqamah berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, dan kita semuanya tahu di mana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita. Allah mengingatkan karena Allah sayang kepada kita. Allah mengingatkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan dan nikmat yang kalian rasakan serta kalian miliki, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk berhasil menghitungnya. Maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mengingatkan kepada kita jangan coba-coba untuk kemudian menganggap hidup kita ini sengsara. Jangan sekalipun Anda berusaha untuk membandingkan nikmat yang Anda berikan, nikmat yang Allah berikan kepada Anda dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena apabila Anda membandingkan nikmat yang Anda terima kemudian dibandingkan dengan nikmat orang lain yang nampaknya lebih besar, maka supaya kita bisa bersikap adil, maka bandingkan pula ibadah kita dengan ibadah mereka. Bandingkan pula ujian yang Allah berikan kepada kita dan ujian yang Allah ujikan dan berikan kepada mereka. Artinya supaya semuanya menjadi adil. Nah, oleh sebab itu, ketika nikmat yang Allah berikan tidak pernah putus, ketika nikmat yang Allah berikan tidak ada yang kecil, semuanya adalah besar, maka kita membalas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika ditanya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak? Maka Rasulullah menjawabnya, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah pantas dengan semua nikmat yang Allah berikan, dengan ampunan yang telah Allah jaminkan, dengan syurga yang telah Allah berikan, tidakkah pantas dengan semua itu aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, hatta sampai kapan, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepada kalian. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung yang kita cintai bersama, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mencintai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling wajib untuk dicintai setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling wajib untuk diikuti di setiap langkah dan kehidupannya. Maka barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh para ulama, sunnatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam safinatun nuh. Sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh, bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, orang-orang yang menaiki perahu tersebut, menaiki bahtera tersebut, naja, maka dia akan selamat. Wa man tarakaha halak, dan orang-orang yang menyelisihinya, meninggalkannya, tidak mau menaiki bahtera Nabi Nuh, maka dia akan celaka. Maka dengan itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah mukenah yang kami hormati, yang kami banggakan, tentu tidak ada pilihan lain bagi kita apabila kita menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat kita, kita menginginkan keselamatan pada rumah tangga kita, kita menginginkan keselamatan, keberuntungan di setiap gerak-gerik kehidupan kita, maka tidak ada cara lain dan tidak ada opsi dan pilihan lain kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka di pagi hari ini, mumpung kita masih berada pada bulan Syawal 1444 Hijriah, kami mengucapkan untuk ibu-ibu sekalian, pengurus, panitia, majelis taklim mukna, dan seluruh jamaah mukna dimanapun Anda berada, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bikul fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa, minas salihin, Allah jadikan kita orang-orang yang salih, minal muslihin, termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki niatan untuk memperbaiki. Jadi bukan cuma salih tapi muslim. Kemudian kullu 'am wa antum bi alfi khair, semoga di setiap harinya, di setiap tahunnya, di setiap waktunya Anda sekalian senantiasa berada di dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diri Anda, keluarga Anda, anak cucu Anda, dan semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan dan keridhaan serta keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kami mengucapkan secara tulus dari dalam hati yang paling dalam, kami mengucapkan apabila ada kesalahan dari kami, apabila ada khilaf dari kami, apabila ada ucapan-ucapan kami yang kurang berkenan, yang kurang sopan, apabila ada gerak-gerik tindak tanduk kami selama bermuamalah dengan ibu-ibu sekalian, maka kami memohon dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan hati, untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Dan untuk ibu-ibu sekalian, tidak perlu ibu-ibu minta maaf sama saya. Walaupun mungkin ada di antara ibu-ibu yang sempat, ya, apa ya, bahasanya itu mungkin rasa-rasa, mungkin ghibah, mungkin main itu ngenyek, gitu ya, rasa-rasa ghibah, main itu ngenyek, kemudian berbicara tentang saya dan teman-teman SDO di balik, semuanya ikhlas dunia akhirat. Masya Allah. Minta maaf, insya Allah sudah ikhlas dunia sampai akhirat. Tidak ada tuntut di dunia, tidak ada tuntut di akhirat.
Dan ini bukan ciri bersihnya hati, tapi saya berharap bisa impas gitu ya. Saya berharap bisa impas karena kami juga sering rasan-rasan, juga sering maido cerita kanan kiri. Maka mudah-mudahan dengan yang semacam itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kita tidak ada tanggungan-tanggungan kelak pada hari kiamat. Itu yang kami ucapkan di awal sebagai pembuka untuk majelis ta'lim mukna. Nah, kemudian yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan banyak sekali support dari ibu-ibu semua, wabil khusus yang ada di sana, ketika kami memiliki program pembangunan SD gratis. Dan luar biasa support dari ibu-ibu Mekena yang tidak saya sangka dan tidak saya duga sebelumnya. Ternyata supportnya begitu besar, dukungannya begitu istimewa, dan ada banyak di antara ibu-ibu sekalian, bahkan yang dari luar kota, dari luar pulau, yang kemudian mengirimkan bantuannya kepada kami berupa bantuan moral ataupun bantuan spiritual, doa, tapi yang saya sampaikan di sini tentu yang bantuan keuangan. Itu Masya Allah masuknya begitu banyak, masuknya begitu cepat, dan ini merupakan tanda dan ciri bahwa memang ilmu yang ibu-ibu semua dapatkan itu benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga benar-benar menggerakkan kita bersama untuk senantiasa mengamalkan ilmu itu di dunia ini untuk keselamatan kita kelak di akhirat. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan kami sampaikan sedikit progres dari tanah yang kita beli bersama untuk pembangunan SD gratis di Kasembon. Alhamdulillah tanahnya sudah lunas dan pembangunan sudah mulai. Insya Allah tidak sampai 3 bulan bangunan itu sudah akan berdiri insya Allah dengan kuat dan mudah-mudahan berkah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa-apa yang Anda berikan kepada kami, ibu-ibu sumbangkan kepada kami dari bantuan-bantuannya, Allah catatkan sebagai sedekah jariah, sebagai pahala jariah untuk ibu-ibu sekalian, untuk pasangan ibu-ibu sekalian, untuk kemudian keluarga dan anak-anak ibu-ibu sekalian. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fiikum wa fi ahliikum. Semoga Allah memberkahi ibu-ibu dan memberkahi seluruh keluarga ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke materi. Itu sebelum saya mulai, itu di sebelah kiri atas saya itu ada bunga kaktus. Nah, itu bunga kiriman dari ibu-ibu Yasi. Itu bunga kiriman dari ibu-ibu Yasi ya. Dan Mukna. Maka saya pasang di atas itu biar kemudian Butiara kelihatan kalau bunganya benar-benar saya rawat dengan baik, Butiara ya. Tolong dirawat seperti diri ya Ustaz. Baik, kira-kira seperti itu. Aman insya Allah dunia sampai akhir. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembuka ini saya akan menyampaikan 3 materi besar, dan kita tidak masuk terlebih dahulu pada kitab Ayyuhal Walad. Kita akan memberikan yang pertama ma'rifatu al-ilm. Kita mau mengenal kembali ilmu itu apa? Apa pentingnya kita menjadi orang yang berilmu? Apa urgensinya kita senantiasa mencari ilmu? Nah, itu semua akan kita sampaikan di pagi hari ini pada poin yang pertama. Baik, yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita maksudkan di sini, ilmu yang kita cari dan kita sedang pelajari bersama, itu artinya adalah ma qalahu Allahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita cari adalah ma qalahu Allah, apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa-apa yang termaktub tertulis dalam Al-Qur'an, dan itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala
yang itu merupakan ilmu dasar, ilmu mutlak yang wajib senantiasa kita kembalikan ilmu kita kepada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, yaitu maqalahullah. Dan yang kedua, ilmu yang kita cari adalah waqala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, maqalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadith-hadithnya yang maqbul, yang bisa diterima, sahih, hasan, atau sebagian di antara hadith-hadith yang dhaif apabila memiliki penguat. Sehingga apabila kita berbicara tentang ilmu, maka tentu ilmu yang sedang kita pelajari, baik melalui media online semacam ini ataupun melalui media offline, adalah ilmu tentang firman Allah dan ilmu tentang sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenai pengertian ilmu yang kita akan pelajari. Kemudian berikutnya, ketika ilmu yang kita pelajari adalah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka tentu ilmu itu akan mendatangkan keberkahan. Ilmu itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ilmu itu akan mendatangkan berbagai macam kejutan dari Allah Subhanahu wa taala, karena awalnya, karena sumbernya, karena porosnya adalah dari Allah taala, yaitu Al-Qur'an, dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah atau al-hadis. Nah, sehingga apabila kita mempelajari ilmu tentang Al-Quran, kita mempelajari ilmu tentang Al-Hadith, maka pada hakikatnya kita sedang mendekatkan diri kita, berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berinteraksi dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wasallam. Nah, maka dengan itu, apabila kita sedang mempelajari ilmu, apabila kita sedang mempelajari ilmu, maka artinya kita sedang berikhtiar, berusaha untuk berinteraksi dengan erat, untuk berinteraksi dengan intensitas yang cukup tinggi, bagaimana muncul keterikatan, bagaimana muncul koneksi yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muncul keterikatan, bagaimana muncul koneksi yang baik antara kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beri dua dalil. Yang pertama, apabila kita berbicara tentang ilmu yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan berinteraksi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita ingin menjalin kedekatan dengan Allah, kita ingin menjalin koneksi, keterikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Di dalam Al-Qur'an Allah firmankan, kitabun, kitab Al-Qur'an ini, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada kalian, mubarakun, dengan membawa keberkahan yang luar biasa. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati, agar kita mentadabbur dari setiap ayat-ayatnya. Apabila kita mempelajari ilmu Al-Qur'an, berarti pada hakikatnya kita sedang mempelajari apa yang Allah taala firmankan. Kita sedang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita sedang berinteraksi dengan apa yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Nah, maka Allah taala firmankan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Apabila ilmu yang kita ambil adalah dari Al-Qur'an, maka pada hakikatnya kita sedang mempelajari Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu Allah firmankan mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Berarti apabila kita belajar semacam ini, ibu-ibu sekalian, apa artinya? Artinya adalah kita sedang menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan, karena kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, karena yang kita sampaikan
adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita membaca hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, maka ketika kita mempelajari ilmu yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita akan memperbanyak bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam bersabda, "Inna lillahi," tulis-tulis ibu-ibu, ini poin ini tulis ya. Keberkahan, tulis keberkahan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ibu-ibu tulis ya, keberkahan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minimal terdapat di dalam dua hal. Minimal artinya yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang paling minim, dan tentu Anda akan mendapatkan jauh lebih banyak dari semua itu. Nomor satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahluna fil ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahlun, keluarga. Allah taala memiliki kerabat di muka bumi. Kemudian tentu kita akan bertanya-tanya, siapa kerabat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi? Maka dikatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu di dalam hadis yang sahih. Siapa mereka kerabat Allah di muka bumi itu? Dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran. Orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dialah keluarganya Allah. Dan dia bukan cuma keluarganya Allah, tapi dikatakan wa khassatu, orang spesialnya Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu dan ilmu itu bersumber dari Al-Quran, maka kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran, kita sedang menjadi ahlul Quran, yang ahlul Quran ini kita harapkan benar-benar diakui oleh Allah Ta'ala menjadi kerabatnya Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ahlul ilmi itu merupakan keluarga dan orang spesialnya Allah, maka tentu dia menjadi waliullah. Sementara waliullah, kekasih Allah, apabila mereka meminta oleh Allah diberikan. Apabila mereka takut terhadap sesuatu, oleh Allah mereka diberikan perlindungan. Apabila mereka disakiti, maka Allah yang akan membalasnya. Itu poin yang pertama, keberkahan ketika ilmu itu kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apabila ilmu kita dari Al-Quran, maka pada saat itu kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran, dan orang yang berinteraksi baik dengan Al-Quran, mereka lah Ahlul Quran. Kemudian Ahlul Quran ini mereka adalah Ahlullah, keluarganya Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang spesialnya Allah. Sekarang dalil yang kedua mengenai hadis itu Al-Qur'an sudah. Yang pertama penuh dengan keberkahan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang penuh berkah. Jadi kalau ilmu ini kita ambil dari Al-Qur'an, maka tentu kita sedang menarik keberkahan dari Allah untuk kehidupan kita. Yang kedua, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, mereka lah keluarganya Allah dan orang spesialnya Allah. Dan orang spesialnya Allah adalah mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diistimewakan. Ahlullah wa khassatuhu. Sekarang al-hadith. Tadi Al-Quran. Ya, tadi apa? Al-Quran. Sekarang al-hadith. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." Para nabi dan rasul itu, innal anbiya, para nabi itu, mereka tidak mewariskan uang. Mereka tidak mewariskan harta, dinar ataupun dirham. Bukan itu warisan mereka. Wa innama, dan hanya yang mereka wariskan adalah
yang mereka wariskan hanya al-ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu, barang siapa mengambil ilmu itu, faqad akhada bihadzin wafir, maka dia telah mengambil dengan jatah yang besar. Nah, kemudian muncul dari hadis ini ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu, orang-orang yang senantiasa akrab dengan ilmu, al-ulama'u warathatul anbiya, mereka lah pewarisnya para nabi. Nah, itu ibu-ibu sekalian, apabila ilmu ini benar-benar kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila ilmu itu kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itulah aslinya ilmu. Itulah apa? Itulah aslinya ilmu. Berarti, apabila kita menjadikan ilmu kita ini bersumber dari Al-Quran, apabila kita menjadikan ilmu kita ini bersumber dari Al-Hadith atau Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya kita sedang berinteraksi dengan Allah Ta'ala, kita sedang berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang membangun hubungan baik dengan Allah Ta'ala, dan kita sedang membangun hubungan baik dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Al-Quran, maka memunculkan keberkahan. Apabila Al-Quran, maka akan menjadi keluarga dan orang-orang spesialnya Allah. Dan ilmu yang kita ambil dari An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan kita termasuk dari innal ulama waratsatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Sip, poin yang pertama selesai. Pengertian ilmu dan kemudian keberkahan ilmu yang kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu-ibu ada yang bisa mengulang? Silakan. Dian Butiar, ditunjuk aja. Silakan Ibu yang bisa mengulang. Saya coba Kak Tiara. Silakan. Intinya aja. Keberkahan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah minimal terdapat dalam dua hal. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul. Baik. Baik. Kemudian ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah itu akan mendatangkan keberkahan, menjadikan kita dekat dan membuat kita mampu berinteraksi dengan Allah dan Rasulullah, sehingga muncul keterikatan dan koneksi yang baik antara hambanya dengan Allah dan Rasulullah. Nah, kemudian kalau tentang Al-Quran, mengandung dua hal. Apa tadi yang nomor satu? Keberkahan. Keberkahan ilmu Al-Quran, yaitu yang pertama. Yang kedua itu akan mewariskan dari para nabi dan rasul, yaitu ilmu. Dengan mengambil ilmu itu, maka kita akan mengambil, dengan mengambil ilmu itu, kita akan mengambil dengan jatah yang besar, sehingga akan bisa menjadi pewaris para nabi dan rasul. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Saya bikin bagan ya, saya bikin bagan, nanti ibu tulis seperti ini biar lebih mudah difahami. Sabar sejenak ya. Ilmu bagi dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran akan mendatangkan keberkahan, barokah. Dan Al-Quran akan menjadikan kita apa? Ahlullah. Artinya orang-orang spesialnya Allah, wa khassatuhu. Sementara ilmu dari As-Sunnah, yang pertama akan menjadikan kita innal ulama warathatul anbiya. Seperti ini ibu sekalian. Iya. Kelihatan gimana cara? Apa fotokan Ustaz? Kelihatan. Ini ilmu. Iya. Yang pertama Al-Qur'an.
Kemudian Al-Quran itu yang pertama akan memunculkan apa? Keberkahan, barokah. Yang kedua akan menjadikan kita kekasihnya Allah dan orang spesialnya Allah. Yang kedua adalah ilmu as-sunnah. Ilmu as-sunnah adalah menjadikan kita orang-orang yang menjadi pewaris para nabi. Dan tidak mungkin mewarisi sesuatu kecuali mereka adalah keluarga dekat. Kira-kira seperti itu poin yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin yang berikutnya tetap mengenai ilmu. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Ahmad itu mengatakan, aslul ilmi khasyyah atau khasyyatullah. Asal dari suatu ilmu, arti induknya ilmu, pokoknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Induknya ilmu adalah pokoknya ilmu, asalnya ilmu, induknya ilmu adalah khasyiatullahi ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi hanya para ulama lah mereka-mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita mencari ilmu, ibu-ibu silakan tulis, apabila kita mencari ilmu, maka pasti ilmu yang kita cari ini akan mendatangkan buah, akan menghasilkan buah. Karena itulah yang kita tunggu dari ilmu yang senantiasa kita pelajari. Apabila kita mempelajari ilmu dan kemudian ilmu itu tidak mendatangkan buah, dia tidak menghasilkan sesuatu, maka tentu kita akan sia-sia ketika menanamnya. Maka dikatakan oleh para ulama, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak menghasilkan amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Terus apa manfaatnya dari pohon itu apabila dia tidak berbuah? Sementara dari pohon itu yang kita tunggu adalah buahnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada minimal 3 buah ilmu. Silakan ditulis, minimal ada 3 buah dari ilmu yang kita pelajari. Ada berapa ibu-ibu? 3, Ustaz. Minimal berarti apa? Paling dikit. Apabila kita senantiasa mencari ilmu, apalagi majelis ta'lim mukena ini kan intensif sekali ya, dengan keadaan yang ngajar juga masya Allah luar biasa, ada Ustaz Abdullah, ada Ustaz Maya dan yang lainnya yang tentu memiliki ilmu yang luar biasa, maka seharusnya ibu-ibu sudah mulai kritis tentang pencapaian-pencapaian ilmu, bukan orang lain tapi diri sendiri. Kritis terhadap diri sendiri, bukan kepada orang lain. Begini Bu, apabila kita senantiasa mencari ilmu, maka minimal kita akan mendapatkan 3 dari buah ilmu. Kita akan mendapatkan apa? 3 dari buah ilmu. Nomor 1 yang kita sampaikan di awal tadi, yaitu khasyiatullah. Khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita mencari ilmu tapi kemudian ilmu itu tidak mengantarkan kita untuk merasa diawasi oleh Allah, merasa tidak aman dari kemurkaan Allah, merasa khawatir apabila meninggalkan perintah-perintah Allah, merasa takut apabila kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kalau tidak menghasilkan semua itu, maka tentu ada yang salah dengan ilmu kita. Tentu apa? Ada yang salah dengan ilmu kita.
Berarti buah ilmu yang pertama apa? Khasyiatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, aslul ilmi khasyiah. Induknya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kita cari itu bukan tentang banyak dan sedikitnya, bukan tentang dalam dan dangkalnya, bukan tentang berapa kitab yang dia punya. Tapi ilmu yang kita miliki adalah seberapa kuat ilmu itu mengantarkan kita untuk benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah para ulama di antara sebagian besar hamba-hamba Allah, hanyalah para ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa buah ilmu? Yaitu amal. Apa buah ilmu? Amal. Sekarang lihat, orang kalau cuma berilmu, dia belum pantas dicintai oleh Allah. Maka ayat yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Alladhina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu. Darajat, beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Nah, apa artinya? Artinya ayat ini bukan sekedar berilmu. Apabila sekedar berilmu, maka boleh jadi justru ilmu itu akan menarik dia untuk mendapatkan murka dari Allah. Ayah ibu, apa dalilnya? Kalau sekedar berilmu, tapi ilmu itu tidak menghasilkan amal, maka justru akan menghasilkan murka dari Allah. Yang bisa jawab, dikasih hadiah sama biar. Silakan. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Iya, kalau sekedar berilmu tapi tidak diamalkan, itu tidak bikin orang mulia. Justru mendatangkan kemurkaan dari Allah. Coba. Apa, Bu? Ayo, Ibu, ada yang tahu enggak? Ayo, apa? Ada berapa pesertanya, Mutiara, pagi hari ini? Ada 175 orang, Ustaz. 175, sip. Begini, dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, kita mengucapkan, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk, bimbingan menuju jalanmu yang lurus, ya Allah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Di dalam ayat yang lain dikatakan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, di antara para nabi, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang syuhada, dan orang-orang salihin. Nah, kemudian ayat berikutnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Nah, ibu-ibu sekalian, siapa orang yang oleh Allah dimurkai dalam ayat Al-Fatihah itu? Siapa? Nasrani dan Yahudi. Lah, beda. Kalau dimurkai Yahudi. Yahudi. Kalau yang tersesat Nasrani. Nasrani. Sip. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang Yahudi disebutkan di dalam surah Al-Fatihah al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang oleh Allah dimurkai. Kenapa? Membunuh para nabi. Kenapa murka kepada mereka? Karena dia berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Barakallahu fiik. Karena apa? Orang Yahudi tahu mana yang benar. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa agama yang Allah ridhai adalah agama Islam. Iya kan?
Tapi mereka mengikuti atau tidak? Tidak. Maka kalau sekedar tahu, kalau sekedar berilmu, tapi kemudian tidak menggerakkan untuk amal, maka belum tidak mendatangkan kecintaan dari Allah, tidak mendatangkan keutamaan dari Allah, tidak mendatangkan kebaikan-kebaikan, bahkan bisa jadi akan mendatangkan murka dari Allah. Karena apa? Nanti di hari kiamat salah satu yang akan Allah tanyakan kepada seorang hamba, wa an ilmihi madza amila bi, ilmunya dipakai untuk apa? Itu ada tanyakan. Maka yang kedua, apa buah dari ilmu itu selain yang pertama, ilmu yang benar akan membuahkan rasa takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang kedua, ilmu yang benar akan menggerakkan kita untuk beramal. Nah, itulah kenapa ahlul Quran itu salah satu di antara ciri khas mereka itu kalau malam sholat tahajud, sampai kemudian nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan membela dia. Kemudian Al-Quran mengatakan, ya Allah, jadikan aku pemberi syafaat untuknya. Kenapa? Karena aku, ya Allah. Karena aku, yaitu karena Al-Quran, dia tidak tidur di waktu malam. Muroja'ah, sholat, dibaca Al-Qurannya. Nah, maka ilmu itu ciri khasnya adalah amal. Nah, maka orang yang berilmu tapi kemudian tidak beramal, itu berarti dia tidak mendapatkan buah dari ilmunya. Dia sekedar capek mencari ilmu, tapi tidak pernah mencicipi manisnya buah dari ilmu, yaitu amal. Nah, disitulah ibu-ibu, kenapa di dalam Al-Quran itu Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah yang awal-awal, ciri-ciri orang yang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang mengimani perkara-perkara yang ghaib. Perkara gaib yang paling besar apa? Adalah keberadaan Allah Ta'ala. Perkara gaib yang paling besar. Kalau Allah saja kita percaya, kalau Allah saja kita mengimani, masa kemudian ganjaran dari Allah kita tidak percaya? Sampai kemudian, kenapa saya disuruh sabar terus? Sabar, 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 sabar. Apa yang saya dapatkan dengan kesabaran? Itu ciri dia tidak beriman dengan perkara yang gaib. Kalau dia beriman dengan perkara yang gaib, dia akan ngerti. Di dunia mungkin saya tidak dapat balasannya. Tapi nanti insya Allah di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan apa? Ganjarannya untuk saya. Faham nggak? Nah, itu yang kedua. Kalau punya ilmu, maka dia akan senantiasa semangat beramal. Walaupun mungkin balasannya belum dia lihat di dunia. Kenapa? Karena ilmunya itu yang menjadikan dia yakin dengan adanya akhirat, dengan adanya balasan kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nomor 3. Apa buah dari ilmu? Yang ketiga adalah al-akhlaqul karimah. Ini yang terus tidak pernah putus disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah bin Salih Al-Hadrami hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, yang senantiasa mengatakan, lu mosok semakin berilmu kok sama orang Islam semakin su'udhon, semakin berilmu kok sama gurunya semakin kurang ajar, semakin berilmu kok semakin jauh dari manusia, semakin berilmu kok semakin kaku. Padahal seharusnya semakin berilmu, semakin luas. Semakin berilmu, semakin nyaman hidupnya. Contoh begini. Contoh, contoh. Ibu-ibu masih perhatiin saya ya? Ibu-ibu, masih perhatikan saya? Ya, Ustaz. Masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Kenapa kok cuma 177 ini? Biasa kan 200 lebih. Iya, Ustaz. Masih ada beberapa halal di hati, Ustaz. Halal bihalal, haram ini. Tidak datang ngaji kok halal bihalal. Nah, baik. Maka contohnya begini, Bu. Orang itu kalau semakin dia berilmu, hidupnya semakin enak. Kalau hidupnya enak, tidak banyak beban. Kalau tidak banyak beban, perawakannya itu apa?
kesehariannya itu nyaman, tenang, tidak gerasa gerusu, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang panik. Karena dia ngerti dengan ilmunya itu semua sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang contoh begini. Orang kalau berilmu itu hidupnya enak gitu. Misalkan Anda menjadi orang yang Allah takdirkan dicintai oleh banyak manusia. Banyak orang suka sama Anda. Semua orang suka sama Anda. Maka kalau Anda berilmu, Anda tidak akan sombong. Anda akan mengerti bahwa kecintaan manusia itu tidaklah berefek sedikit pun yang akan menyelamatkan Anda dari azab Allah. Jadi ketenaran Anda cinta manusia kepada Anda, begitu dielu-elukannya Anda oleh manusia, itu kalau Anda berilmu Anda ngerti. Ini tidak ada artinya dunia. Dunia. Itu artis-artis internasional, berapa banyak fansnya. Berapa banyak orang yang mencintai mereka. Ternyata matinya bunuh diri, ada yang ketangkep narkoba, ada yang overdosis obat-obatan terlarang. Jadi, kalau Anda berilmu, dicintai orang, enggak panik. Enggak gumunan, enggak kagetan gitu. Sementara sebaliknya, ketika Anda berilmu, dan Anda oleh Allah ditakdirkan dibenci oleh manusia, maka Anda akan tenang. Tenangnya kenapa? Oh, kebencian manusia tidak mencirikan bencinya Allah kepada saya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sebaik itu, ya masih ada yang membencinya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak seindah itu masih banyak yang memfitnahnya. Nah, maka orang itu kalau berilmu, uripe itu nyaman kayak air gitu. Nah, disukai sama orang, dia bersyukur dan dia tidak jumawa. Dibenci sama orang, dia ngerti. Dibenci itu kalau sabar mendatangkan pahala. Dan kebencian ini bukan berarti pula kebencian dari Allah Subhanahu wa taala sekelas Nabi Muhammad. Artinya ketika Anda berilmu Anda akan tenang. Nah, maka yang ketiga, buah dari ilmu yang benar yang kita akan merasakannya di dunia ini sebelum kelak di akhirat adalah al-akhlaqul karimah. Orang yang berilmu itu harus melandasi pribadinya dengan akhlak yang sempurna. Sip. Sekarang, ini poin yang ketiga. Nomor satu, pengertian ilmu dan keberkahan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Nomor dua, minimal ada tiga buah ilmu. Yang pertama, memunculkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu itu menghasilkan amal. Jadi amal itu dihasilkan karena ilmu. Nomor tiga, ilmu itu akan memunculkan akhlak yang terpuji. Kenapa? Karena orangnya tenang. Kalau orangnya tenang, nggak pengen nipu orang lain, nggak pengen ngerasani orang lain, nggak pengen merusak kehidupan. Kenapa? Karena dia merasa tenang. Nah sekarang yang ketiga, dua kaidah besar tentang ilmu. Dua kaidah besar tentang ilmu. Dua kaidah. Kaidah itu apa, Bu? Kaidah itu apa? Manfaat ya. Nah, bukan, beda. Kaidah itu artinya rumus. Dua rumus besar tentang ilmu. Dua rumus besar tentang ilmu. Nomor satu. Dan ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Usaini. Syekh Saleh Al-Usaini. Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan ada dua kaidah baku tentang ilmu. Nomor satu. Sudah tulis?
Sudah, Ustaz. Sudah. Yang pertama, al-ilmu hayatun. Al-ilmu hayatun. Ilmu itu adalah kehidupan. Yang pertama, al-ilmu hayat. Ilmu itu apa, Bu? Ilmu adalah kehidupan. Anda buka pada surah Al-An'am ayat yang ke-122. Anda buka surah Bang Al-An'am ayat 122. Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul An'am ayat yang ke-122, Allah taala berfirman di sana, awa man kana mayitan atau mayitan, dan apakah orang yang sudah mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, waj'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami berikan kepadanya cahaya yang membuatnya berjalan di tengah-tengah orang banyak. Apakah itu? Kaman mataluhu fil dhulumati laysa bi kharij minha. Apakah sama perumpamaannya dengan orang yang hidup di dalam kegelapan yang dia tidak mampu keluar dari kegelapan itu? Kadzalik, seperti itulah. Zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apa-apa yang Allah jadikan indah bagi orang kafir, apa-apa yang mereka lakukan. Nah, ayat ini salah satu di antara maknanya adalah ketika manusia itu hatinya mati, apa yang terjadi? Allah berikan untuk mereka, waja'alna lahu nuran. Allah berikan kepadanya itu cahaya. Maka dengan cahaya tadi, orang tersebut menjadi hidup. Dan cahaya itu apa? Ilmu yang Allah masukkan ke dalam hati. Nah, maka apabila ada orang-orang yang hidupnya susah, apabila ada orang-orang yang senantiasa galau, apabila ada orang-orang yang senantiasa merasa hidupnya penuh dengan kekecewaan, kegagalan, dan macam-macam yang lainnya, apa yang terjadi? Maka tidak akan menjadikannya hidup, tidak akan menjadikannya bahagia, tidak akan menjadikannya mendapatkan ketenangan kecuali ilmu. Awaman kana mayyita, awaman kana maytan fa ahyainahu. Sebagaimana orang mati yang oleh Allah dihidupkan dan kemudian Allah berikan cahaya untuknya berjalan di tengah manusia. Nah, cahaya itu kemudian disampaikan oleh para ulama, apa cahaya itu? Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Maka nomor satu, al-ilmu hayatun. Ilmu itu apa? Adalah kehidupan. Artinya, seorang manusia tidak akan pernah bisa hidup kalau dia tidak punya ilmu. Tidak bisa hidup kalau tidak punya ilmu. Yang kedua, kaidah baku yang kedua tentang ilmu. Nomor satu, al-ilmu hayatun. Ilmu itu adalah kehidupan. Suratul An'am ayat yang ke-122. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua tentang ilmu, apa itu? An tu'ammar al-hayata bil-ilmu. Jadikan hidup Anda makmur dengan ilmu. Nomor satu, ilmu adalah kehidupan. Berarti kalau Anda kepingin hatinya hidup, hari-harinya penuh dengan keceriaan, kemudian ibadahnya juga baik, rumah tangganya menyenangkan, anak turunnya oleh Allah dibikin seakan-akan benar-benar hiduplah di dunia ini, maka tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Yang kedua, kaidah yang kedua, an tu'ammar al-hayata bil ilmi, makmurkan hidupmu dengan ilmu. Apa arti makmurkan hidupmu dengan ilmu? Begini hati.
tidak ada ibadah yang paling afdhal kecuali mencari ilmu. Tidak ada ibadah yang paling afdhal kecuali apa? Mencari ilmu. Itulah kenapa ketika orang-orang beriman itu berangkat berjihad, Allah Ta'ala firmankan, jangan semuanya berangkat jihad. Haruslah ada di antara mereka itu orang-orang yang liyatafaqqahu fiddin, memperdalam ilmu, ilmu agama. Maka ketika orang-orang itu memakmurkan ibadahnya dengan jihad, Allah Ta'ala firmankan, jangan semuanya berangkat jihad. Harus ada yang mencari ilmu yang akan menjadi mufti, yang akan menjadi memberikan pencerahan ketika orang-orang itu pulang dari jihad. Apa artinya ibu-ibu sekalian? Maka apabila kita ini oleh Allah masih diberi hidup, oleh Allah kita ini masih diberikan kemampuan untuk bernafas, oleh Allah kita ini masih diberikan kekuatan untuk melangkah, untuk duduk, untuk mendengarkan, untuk melihat, maka jadikan semua karunia-karunia Allah di dalam kehidupan Anda itu untuk ilmu. Jadi makmurkan hidupmu dengan ilmu. Itu kaidah yang kedua. Itulah kenapa Al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad itu mengatakan apa? Ketika Imam Ahmad itu ketahuan temannya sedang berlarian bersama anak kecil, maka temannya tanya, ila mata ya Abu Abdullah ma'asibyan, mau sampai kapan kamu ini wahai Ahmad, mau sampai kapan kamu ini lari-larian sama anak kecil? Dijawab oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ilal maut, sampai aku wafat, sampai aku meninggal dunia. Dan alangkah indahnya kalau kemudian kita ini hidup sehari-hari senantiasa akrab dengan ilmu, sampai kelak Allah mewafatkan kita, Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, sedang mencari ilmu. Maka itu ibadah paling afdal yang kita beribadah kepada Allah dengan. Maka ketika kita mencari ilmu, niatkan karena Allah. Dalam rangka apa? Memakmurkan hidup kita dengan ilmu. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Tentang ma'rifatul ilmu atau mengenal ilmu. Yang terakhir pada poin yang pertama tentang mengenal ilmu. Apa itu? Inna syarafal ilmi an yakuna al-ilmu yuqarribuka ila Allah Ta'ala. Inna syarafal ilmi, kemuliaan ilmu itu terletak pada kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau arti secara bahasanya begini. Sesungguhnya kemuliaan ilmu adalah ketika ilmu itu menjadikanmu dekat kepada Allah. Sesungguhnya kemuliaan ilmu ketika ilmu itu menjadikanmu dekat kepada Allah. Coba diulang ibu-ibu. Sesungguhnya kemuliaan ilmu ketika kita menjadikanmu dekat kepada Allah. Nah, ketika ilmu itu menjadikan kita dekat kepada Allah. Nah, di situ kemuliaannya ilmu. Berarti begini. Poinnya. Tolong diperhatikan dengan baik. Kita mencari ilmu bukan untuk dekat dengan manusia. Kita mencari ilmu bukan untuk dekat dengan para ustaz, para alim, para ulama, para kiai. Kita mencari ilmu bukan untuk sesuatu yang mendekatkan kita pada keutamaan-keutamaan dunia. Tapi kemudian kita ini mencari ilmu
dalam rangka cuma satu, bagaimana ilmu itu mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami nggak ini? Jadi ilmu itu menjadi mulia, pemilik ilmu pun akan mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang dia peroleh, ketika ilmu itu menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah dan memiliki kedudukan yang spesial di hadapan Allah. Saya kasih gambar. Bagaimana caranya? Apa rumus untuk mengetahui kedudukan kita di sisi Allah itu seperti apa? Jadi, ada enggak rumusnya? Ada enggak timbangannya? Atau indikatornya apa untuk kita tahu posisi saya ini di sisi Allah seperti apa? Apakah saya dekat, jauh, mulia, dicintai, diridhoi, ataukah sebaliknya? Jauh dari Allah, dimurkai oleh Allah, tidak Allah inginkan Anda dekat kepadanya. Ini terus cara melihatnya dari mana? Idza aradta an ta'rifa makanaka indallah fanzur aina aqamakallah. Apabila engkau ingin tahu posisimu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkanmu. Saya ulang. Idza aradta an ta'rifa makanaka 'inda Allah. Apabila engkau ingin tahu posisimu di sisi Allah. Jadi kalau kita kepingin tahu ini posisi saya di sisi Allah bagaimana? Apakah dicintai, dimurkai, diridhai, tidak diridhai? Allah ingin saya dekat, Allah ingin saya jauh, Allah tidak mau dengan saya, Allah rindu dengan saya. Idza aradta an ta'rifa makanaka 'inda Allah, apabila engkau ingin tahu di mana posisimu di hadapan Allah, fanzur aina aqamaka Allah, maka lihat di mana Allah menempatkan. Maka lihat apa, Bu? Di mana Allah menempatkanmu. Maksudnya apa? Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang seperti apa, begitu, Ustaz? Boleh, yang pertama itu. Jadi kita ini bertemannya dengan siapa? Nomor dua. Kita memiliki purpose life, tujuan hidup yang seperti apa? Jadi arah hidup kita mau kemana gitu ya? Yang ketiga, Kita masih mencari pengakuan manusia. Kalau lagi berbuat sesuatu, kita masih mencari pengakuan dari manusia, ataukah benar-benar ridho hanya untuk mencari keridhaan Allah gitu? Baik. Barakallahu fiik. Jadi begini. Apabila Anda ingin tahu di mana posisi Anda di hadapan Allah, maka lihat di mana Allah menempatkan Anda. Maksudnya adalah, ibu-ibu sekalian, apakah Allah menempatkan Anda di tempat-tempat yang baik? Apakah Allah menempatkan Anda pada amalan-amalan yang baik? Apakah Allah menempatkan Anda memiliki kemampuan sholat tahajud? Apakah Allah menempatkan Anda cinta dengan ilmu? Apakah Allah menempatkan Anda di lingkungan orang-orang yang baik? Disitulah bisa dilihat posisi kita di hadapan Allah. Artinya, Bu, tidak mungkin kita bisa kumpul orang baik kalau kita tidak punya ilmu. Tidak mungkin kita bisa melakukan amalan-amalan yang baik kalau tidak didorong dengan ilmu. Tidak mungkin kemudian kita bisa mendatangi tempat-tempat yang baik kalau kita tidak ngerti ilmu. Nah, maka ilmu yang kita cari tadi, itu bagaimana dengan ilmu ini kita meraih posisi yang keren di hadapan Allah. Bukan untuk nyari dunia,
bukan untuk nyari ketenaran, bukan untuk nyari jamaah, bukan untuk nyari uang bahkan, bukan untuk nyari kedudukan, bukan untuk mencari prestis duniawi. Tapi niatkan dengan benar bahwa ilmu yang saya cari adalah ilmu yang akan saya gunakan sebagai anak tangga menuju pada keridhaan-Nya Allah. Kalau begitu, Anda tidak akan menggebu cari ilmu terlalu banyak. Paham nggak? Anda tidak akan menggebu untuk kemudian, harus belajar dengan majelis taklim sana, majelis taklim ini, sama guru sana, sama guru ini, masjid sana, masjid ini, kitab itu, kitab ini. Anda tidak akan menggebu dengan itu. Karena apa? Yang Anda cari pada hakikatnya bukan sekedar konten dari ilmunya. Tapi apa yang Anda dapatkan dengan ilmu tadi berupa kedekatan dengan Allah Ta'ala. Maka dengan itu cukup bagaimana ilmu noto hati. Hatinya diperbaiki, hatinya diatur, hatinya dibersihkan, hatinya senantiasa disucikan, hatinya senantiasa diasah dengan tilawatul Quran, hatinya senantiasa dimasuki zikir-zikir yang baik, hatinya senantiasa dikeluarkan darinya kotoran-kotorannya. Karena apa? Itu semua dari ilmu yang kita cari. Kita kepingin bagaimana ilmu ya Allah, jadikan ilmu ini ya Allah, menjadikan aku semakin dekat denganmu ya Allah. Jadikan ilmu ini ya Allah, menuntunku untuk datang pada keridhaan-Mu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang aku cari ini ya Allah, menjadikanku memiliki posisi yang baik di hadapan-Mu. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Sebutkan. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti ilmu agama. Nah, artinya ketika Allah dengan ilmu ini menjadikan orang-orang itu baik, maka kebaikan itu bukan kebaikan di sisi manusia, bukan kebaikan secara ekonomi, bukan kebaikan secara kedudukan duniawi, bukan kebaikan dengan memperoleh ketenaran dan keterkenalan di dunia, tapi bagaimana ilmu ini mengantarkan kita untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Anda memiliki privilege. Orang yang berilmu adalah orang yang oleh Allah diberikan privilege agar dia semakin cepat meraih ridho dari Allah. Anak tangganya sudah jelas, tinggal Anda tapaki anak tangga itu atau tidak. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, poin yang terbesar pada pagi hari ini adalah kemuliaan ilmu itu ada ketika ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah. Jadi yang mulia bukan sekedar ilmunya, tapi dengan ilmu itu kita dekat dengan Allah. Bukan sekedar ilmu konten yang kita dengar, yang kita tulis, yang kita sampaikan, tapi apa yang kita tulis, apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan, itu menjadikan Allah cinta sama kita. Itulah kenapa ahli ilmu itu hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bergaul, hati-hati memilih teman, hati-hati mencari pekerjaan, hati-hati dalam semua perkara. Kenapa? Dia khawatir apabila dia tidak hati-hati, maka akan menjerumuskannya pada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Itu poin yang pertama tentang ilmu. Jadi supaya kita ini semakin semangat dulu, tidak salah arah ketika cari ilmu itu, hanya sekedar ake-akean majelis taklim, gele-gelean tekonan majelis taklim, kandel-kandelan buku yang ditulisnya ketika dia duduk di majelis taklim, kemudian api-apian ustadz di suatu majelis taklim lah. Tapi apa? Tapi bagaimana benar-benar ilmu itu yang kita cari hanya Allah, Allah, Allah. Ilmu ini mendatangkan ridhonya Allah. Ilmu ini adalah datangnya dari Allah. Ilmu ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmu ini adalah sesuatu yang menjadikanku dicintai oleh Allah. Jadi setiap kita cari ilmu, Allahnya harus digedein. Nah sekarang saya masuk pada poin yang kedua. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk poin yang kedua, yaitu apa Bu? Ini.
Termasuk pada poin yang kedua, untuk para penuntut ilmu ini menjadi sangat penting. Anda silakan buka di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-282. Surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah taala akan memberikan ilmunya kepada kalian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Apa maksudnya? Begini, Bu. Ilmu itu dekat kepada orang-orang yang bertakwa. Ilmu itu dekat kepada orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Taqwa itu artinya adalah amal. Berarti apabila kita mencari ilmu tapi kita tidak beramal, pada hakikatnya kita tidak sedang menginginkan ilmu itu datang kepada kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepada kalian. Artinya takwa itu menjauhi larangan Allah. Berarti orang yang mencari ilmu dalam keadaan dia tidak menjaga diri dari larangannya Allah, berarti pada hakikatnya dia tidak sedang mencari ilmu. Nah, maka dengan ketakwaan kepada Allah, ilmu itu akan diraih. Dengan ketakwaan kepada Allah, ilmu itu akan bermanfaat. Dengan ketakwaan kepada Allah, ilmu itu akan mendatangkan keberkahannya. Dengan takwa kepada Allah, ilmu itu akan menggerakkan Anda untuk meraih kemuliaan dunia sampai akhirat. Maka dalam surat Al-Baqarah 282, itu syiar besar yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan takwa. Yang tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan takwa. Berarti takwa itu adalah ilmu, ilmu itulah takwa. Orang cari ilmu harus bertakwa. Kalau kepingin bertakwa harus punya ilmu. Biar ilmunya berkah diiringi dengan takwa. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Dan takwa itu Rasul katakan dalam hati. Berarti semakin berilmu seharusnya hatinya semakin bersih, semakin berilmu menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya, apabila ingin mendapatkan ilmu yang baik, apabila ingin mendapatkan keberkahan ilmu, apabila ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu, maka bagaimana caranya? Ingat, jadikan ketakwaan merupakan jalan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadikan apa? Ketakwaan kita merupakan jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, berarti ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Apa artinya? Apabila kita menginginkan mendapatkan ilmu yang benar, mendapatkan ilmu yang baik, maka jadikan takwa sebagai jalan kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Itu di awal pembukaan hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami kembalikan kepada host kita di pagi hari ini.